Kami Jantan Bomba terima panggilan kebakaran pada pukul 22.56. Jentera mula-mula sampai daripada Balai Bomba dan Penyelamat Atamas pada jam 23.37. Kebakaran melibatkan 4 buah rumah separuh kekal dan tidak melibatkan mangsa. Keluasan kebakaran lebih kurang 40x60 kaki persegi. Punca kebakaran sekarang ni masih lagi dinasihatkan oleh pihak unit forensik daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur. Ada kita dipahamkan separuh ada menyewa, ada separuh yang sendiri punya rumah. Itu yang kami dapat info terkini lah. Kekuatan jentera kita daripada 3 buah balai, Balai Seri Atamas, Balai Jinjang dan juga Balai Bomba dan Penyelamat Sentul, dan juga bantuan daripada Jalan Hantuah. Kekuatan anggota seramai 44 orang anggota yang hadir pada tempat kebakaran.